Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Goesan. Goes pagi Instar dari Citimal menuju rumah ageng sejarah Kota Cianjur. Dalam rangka memperingati Hari Sepeda Sedunia, walaupun kelewat tanggalnya, tapi tidak apa-apa untuk memperingatinya. Ayo lanjut. Nah, isuk-isuk sarapan naon ieu? Baso, guys. Aduh. Ya Allah. Kecap kok. Ya, baso, guys. Pagi-pagi sarapan baso, guys. Ah, dapat itu jelajah. Sarapan dulu. Bersama Afi, bersama Bapak Koordinator, guys. Sepeda Cianjur. Pesan-pesannya Pak Abe buat hari ini nih, buat acara gue sekarang. Alhamdulillah hari ini kita ketemu semua juga, Afi. Gue sebarang bersama federal, semua komunitas berbaur dalam rangka masih dalam suasana Hari Sepeda Sedunia, ya. Ya mudah-mudahan seluruh dunia, insya Allah, pasti merayakannya untuk acara Goes, karena Goes itu adalah salah satu olahraga yang sangat bagus dan sehat. Selain itu menambah silaturahmi bersama komunitas sepeda baik di dalam kota maupun di luar kota. Hanya itu yang bisa sampaikan. Mungkin ada kesepuan saya nih dari Cianjur. Kesepuan dari berbagai macam sepeda ada di Api. Mantap. Goes hari ini Bumi Ageng itu adalah salah satu sejarah Kota Cianjur, bupati yang ke-10, di situ rumahnya. Oke, di situ ada sepeda ontel yang pernah dipakai oleh Ibu Ingin. Trek Pi, treknya Pi, bukan mana Pi sekarang Pi. Treknya hanya di jalan raya, ke Petawahan, terus pabrik kulit, lanjut ke Bumi Ageng. Selamat Hari Sepeda Sedunia. Selamat dari Kabupaten Cianjur mengucapkan mantap, guys. Ya ya ya. Nah, ucapannya buat ini nih. Ucapannya apa? Halo. Selesai. Guys, ini kita lagi meriung dalam acara Gobar, ya, Gobar Hari Sepeda Sedunia. Tapi ini kita terlambat. Tapi walaupun terlambat, kita melaksanakan Hari Sepeda Sedunia. Yang jadinya pada tanggal berapa teh? Tanggal 2, 2 Juni. Ini tanggal 9, jadi enggak apa-apa seminggu molor. Oke. Selamat Hari Sepeda Sedunia. Yes. Sampai kumpul, sini mau Cianjur. Oke, sini Pak. Video, Cianjur, karena di video. Video, guys. Apa ketuh ucapan? Ucapan apa ketuh? Selamat mudahkan dalam acara sepeda hari sepeda sedunia. Baris, ayo orang dari hati-hati, aduh, tatan, ya mantap, ada kendala kecil guys, tapi alhamdulillah ya, nggak apa-apa, tolong jaga barisannya, dua baris, mantap, luar biasa, siap, mantap, tetap semangat, tetap hati-hati di jalan, sahabat-sahabat gue sir, mantap, sukses.
bapak jeung anak teh jajan ka jajan. Ya tuh serai ka aku. Eh, kamana we ibu sehat? Siap. Ion mantap. Siap. Siap. Ayo bos. Yuk. Siapa Budi? Ayo tolong, tolong. Tolong, tolong. Yuk. Masuk, masuk, masuk. Yuk, kelebatkan, kelebatkan. Oh, parkirnya lebat, parkirnya lebat. Eh. Mantap. Ya, pada dong, gua pada dong. Mantap. Ayo, kus, kus, kus. Capek tuh. Capek, hei. Oh, capek. Nah, nyampe sahabat-sahabat geser di titik lokasi di Rumah Agung sahabat-sahabat geser. Alhamdulillah peserta goes dari all komunitas maupun apa federal yang diselenggarakan oleh apa sesepuh kita APIH ya sahabat-sahabat geser. Alhamdulillah warga masyarakat Cianjur khususnya pengguna sepeda antusias atau meramaikan acara Hari Sepeda Sedunia sahabat-sahabat geser. Alhamdulillah tidak ada kendala apapun. Sepedanya di paling lebet tangga. Assalamualaikum A, sehat A, Mama sehat, alhamdulillah. Satu, dua. Bisa berpartisipasi dalam rangka Good Bicycle Day yang tanggal 2 Juni tapi di 3 Juni tetapi di Cianjur ini kita meriahkan dengan goes bareng pada hari Minggu sekarang. Salah satu rangkaian acaranya adalah acara untuk bagaimana kita lebih mengenal sejarah Kota Cianjur. Ikon, salah satu ikon sejarah Kota Cianjur ada Bumi Agung. Bumi Agung, alhamdulillah keinginan untuk lebih mengenal sejarah ini disampaikan ke Kang Pajar. Kang Pajar ada gayung bersambut untuk bisa menerima kita sekarang gitu ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita melakukan tur ke Bumi Agung, ada beberapa arahan dari Kang Pajar selaku tuan rumah agar tur kita di Bumi Agung bisa lebih kondusif, lebih tertib gitu, dan diharapkan rekan-rekan semua bisa memahami salah satu bagian dari sejarah Cianjur. Sejarah Cianjur itu panjang dan ini salah satu bagian dari saksi
berjalannya sejarah Cianjur. Untuk lebih jelasnya, ada arahan dulu sebentar dari Kang Fajar selaku tuan rumah. Mangga Kang Fajar, angkanggo arahanana pada seluruh tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enjing sampurasun. Amin. Oh, sebelumnya perkenalkan saya Fajar, wakil dari keluarga besar Cianjur kita. Ya. Rumah ini disebut punya Agus kita. Jadi ini adalah rumah dari Punbao. Punbao itu berarti kakeknya nenek saya. Ya, dibangun sejak 1886. Ya. Gitu. Nah, jadi sudah 138 tahun. Sudah melalui 6 generasi kami. Nah, ini generasi ke-6 ini anak saya. Nah, jadi rumah ini diwariskan oleh Punbao. Beliau adalah Bupati Cianjur. Nah, Bupati Cianjur yang ke-10. Beliau bernama Raden Adipati Arya Prawira Dirja II. Nah, nanti di dalam ada fotonya banyak, dokumentasi keluarga. Nah, lalu beliau mewariskan rumah ini kepada anak semata wayangnya, yaitu Raden Ayu, Ibu Cici Wiyarsih. Mungkin sesepuh kita yang tinggal di Cianjur mengenal beliau juga ya. Cici ya? Iya, betul. Beliau dikenal oleh masyarakat Cianjur sebagai Dua Cici. Ya. Beliau tidak bisa menjadi bupati karena beliau perempuan. Kan dulu bupati turun-temurun. Jadi Prawira Dirja II ini adalah hasil dari tradisi pemilihan bupati secara turun-temurun dari dalam Cikundo. Bupati 1, Bupati 2, Bupati 3, lalu sampai beliau. Namun tradisi itu berhenti di beliau karena beliau hanya memiliki putri, ya, semata wayangan. Nah, rumah ini adalah satu-satunya salah satu warisan yang bisa Ibu Cici terima dari ayahnya. Jadi sampai meninggalnya Ibu Cici tinggal di sini. Memiliki 5 orang anak. Nah, salah satu anaknya itu adalah nenek saya atau nenek kami. Jadi rumah ini statusnya sekarang masih milik pribadi, milik keluarga, dan berstatus benda cagar budaya. Ya, dilindungi oleh pemerintah karena memiliki sejarah yang panjang. Ya, seiring dengan perjalanan sejarah Cianjur, di antaranya pertama rumah ini dibangun oleh seorang bupati, lalu perjalanannya seiring waktu di masa Ibu Cici justru banyak peristiwa yang terjadi di rumah ini. Di antaranya adalah rumah ini sering digunakan oleh Gatot Mangkupraja, ya, ketua peta waktu itu, pimpinan peta ketika masa Jepang, ya. Peta adalah pembela tanah air, pasukan rakyat untuk justru melawan tentara Jepang waktu itu. Nah, rapatnya diadakan di sini, ya, atas izin Ibu Cici. Nah, lalu peristiwa lain, karena rumah ini sering dijadikan sebagai rapat atau tempat strategis untuk pergerakan masyarakat Cianjur, sehingga di masa peralihan dari pemerintahan Jepang ke agresi militer Belanda kedua setelah kemerdekaan, itu dijadikan sasaran bom rumah ini, akan dihancurkan oleh pasukan Belanda. Kami belum mengetahui pasti apa pasukan Jepang atau pasukan sekutu waktu itu. Jadi memaksa keluarga besar Ibu Cici harus mengungsi sampai ke Kuningan selama 2 tahun untuk keselamatan keluarga besar. Tapi alhamdulillah rumah ini selamat dari hujaman mortir. Jadi mortir itu hanya jatuh di perkarangan rumah. Rumahnya selamat sampai hari ini. Rumah ini masih bisa berdiri. Lalu di tahun 1969 di Cianjur pernah terjadi kerugian etnis. Mungkin ada yang pernah tahu ya waktu itu. Nah, waktu itu jalan raya diobrak-abrik seluruh toko. Tapi tidak dibakar. Ya. Dan tidak dicuri. Jadi barangnya tidak dijarah, hanya dibakar aja di tengah jalan. Ya, hanya diobrak-abrik. Dan tidak melukai yang memiliki propertinya, ya. Tapi kan ketakutan ya masyarakat waktu itu. Jadi
atas kebaikan ibu ini, para manula, ibu-ibu, lalu perempuan dan anak-anak itu mengungsi di sini semalam sampai dua malam, mungkin jumlahnya ratusan orang. Nah, itu peristiwa yang pernah terjadi di Agus. Gitu. Nah, di dalam nanti kita bisa lihat dokumentasi-dokumentasi sejarah yang dimohon kerjasamanya menjaga kebersihan dan ketertiban di dalam, tidak memegang, mungkin tidak menyentuh koleksi-koleksi pribadi di dalam. Lalu nanti kalau misalnya ada sambil mau minum kopi, minum panas, silakan. Nah, segitu aja dulu video dari saya, Goes, dalam rangka memperingati Hari Sepeda Sedunia yang finish di Bumi Ageum Sejarah Kota Cianjur. Semoga bermanfaat dan terima kasih kepada tuan rumah Kang Fajar beserta keluarga besarnya yang sudah menyambut dan memberi ilmu sejarah tentang Bumi Ageum.